Hai semua, Assalamualaikum. Okey. Macam biasa, malam minggu ni kita nak unboxing. Oh, terbalik. Vegan dan buka. Tapi ini dia Lando Bell unit. Dia ada sekali dengan HWS lah. Heavy Weapon System lah. So, ni extra part untuk HWS tu. Ini ada. So, new buka biasa ada. Cuma yang ni lah. So, dia akan jadi macam ni. Saya tak. Ni kalau atas ya. Atas pada kotak nu tu. Okey. So, standard untuk bekal punya kotak ada background putih, lepas tu ada gambar posing ni dan gambar full lah. Okey. Lepas tu ni saya dapat agak kemik sikit lah kotak dia. So, tak apalah. Ni Amore punya, ni ada dia punya spek dia. Itu sekali dengan dia punya aksesori lah, kita nampak kat sini. Berapa, 1, 2, 4 macam tu lah. Ni macam saya cakap tadi, heavy weapon system. Tu ni dia punya, apa, posing bila dah siap lah. So, sini ada dia punya detail-detail dia lah. Sorry, so ini. Ni full ammo plan buka. Ini juga. So ni dia punya gambar dia lah. So kita buka. Okay. Kita tengok kat sini ni dia punya warna putih dia tu, dia tak putih standard macam V Gundam bekas sebelum ni. Dia macam kuning-kuning sikit lah. Dia sama macam kalau beli RG yang heavy weapon system ni. Dia punya putih dia macam kuning sikit lah. Tak macam ni. Macam nampak kuning-kuning sikit lah. So, ada berapa pack kita tengok. Tu. Ni untuk heavy weapon system ke. 2, 3, 4. Ni fenil. 4 warna biru lah. Fenil tu ni dekat kaki dia ni. Lepas tu dia punya psycho frame dia. Warna biru. Kalau bandingan yang lama tu warna hijau. So tu yang beza dia. So yang ni mostly untuk. Kita nampak sini V-fin. Tapi yang ni macam. So yang ni nampak untuk apa tu, funnel dia lah. Funnel dia. So yang ni bagian kaki. So dia punya thruster tu. So ni bagian kepala dan badan. Ini lebih kepada heavy weapon system tu. Nampak inner frame skirt. So dia punya apa, gun tu besar tu. Yang ni yang dekat bahu tu. So ini inner frame. Maksudnya ini stand dia. Ini dia punya, kita nampak kaki untuk dia letak panel dia bagi boleh posing lah. Ni warna putih yang second tone dia. Ada dua part lah. Kaki kiri kanan. Ni beam saber effect part. Satu yang panjang ni, satu lagi yang dekat bawah. Yang kat beam saber dia yang kat bahagian bawah lah. Ni merah ni lebih kepada untuk dia punya weapon dengan bahagian dekat skirt depan. Okay, ni untuk heavy weapon system punya armor. Warna coklat macam tu. Ni skirt depan tu ni nampak lah. Dia punya gun. Dia punya apa, yang shield besar tu. Ni punya frame. Okay, ni stand dia. Okey, ini dia punya stiker. Stiker dia kat sini dia mention Vegan Dam HWS bekal lah. Memang dia khas untuk HWS terus lah. Mungkin kalau dia punya untuk apa, Vegan Dam saja separuh kot. Sebab Vegan Dam sikit je. So ni dia punya manual. Memang manual dia terus satu apa,
manual baru lah untuk HWS ni. Macam setengah tu dia buat manual bekal, lepas tu dia ada additional satu buku lagi untuk just HWF punya part ataupun extension dia. Tapi yang ni dia memang satu buku set terus lah. Okay, ini sama lah runner untuk inner frame. Yang ni nampak ni gerigi ni, ini untuk dia punya apa funnel lah. Tapi bekar ni funnel dia tak berapa nak elok sangat lah, dia tak rapat untuk dia buat posisi yang kat belakang ni, dia akan flat-flat macam tu lah. So kita tengok manual. Manual kita boleh dekatkan kamera kejap. Okay, ni manual dia. Saya cakap tadi satu satu buku terus sekali HWS, tak ada asing. Dan ni gambar bila dah siap lah. Ni dia ada posing-posing dia. Ini yang new tanpa HWS. So ni new yang ada HWS. Kita boleh compare beza dia. Dan beza yang ni dengan yang standard punya bekal tu lah. Tu ni Hyper Mega Shin, Hyper Mega Rifle dengan Hyper Bazooka. Yang ni standardnya dah ada dah Bazooka ni. Tu dia punya yang ni warna biru, beza dengan yang sebelum ni warna hijau. So kalau kita tengok dia punya runner, memang apa kebanyakan dia apa dari runner yang sama lah sebelum ni. Dan dia ada still ada part-part yang dia tak pakai lah. Maybe ni extra ataupun ada double kan. Tu stiker. Ni pun ada stiker juga tadi. Tengok stiker dia tadi. Macam kat belakang ni dia ada stiker untuk warna silver tu untuk inner frame bahagian dalam tu. Lepas tu dia ada lagi satu stiker yang ni. Yang ni dia macam bagi ada double colour lah. Dia bagi colour separation dekat part armor tu. Yang ni macam Salabi pun ada juga. Tapi dia ni part kecil-kecil lah. Yang ni dia, kalau kita nak pakai boleh, kalau tak pakai pun okey. Just kalau kita nak paint balik kan, akan ada colour separation lain lah. Ya, boleh pakai ataupun tak boleh pakai. Yang ni kalau nak nampak lebih detail bahagian dalam inner frame, boleh pakai lah. Ni just mata dan ni kamera dekat kepala macam tu. So ni water slide dekal. Okay, untuk habis untuk bahagian dekal, dari setiap ada polycap. Okay, macam biasa dia start pada badan. Badan dia standard bekal lah. Dia memang detail dan banyak step lah kalau kita compare dengan MG biasa kan. So badan dia terus kepada complete badan ni. Dan dia ada LED eh. Tapi yang ni kena beli asing lah. Dia kat sini tulis gambar LED unit green sold separately. Dia tak ada sekali dalam ni. Tu start dengan kepala. Badan. Lepas badan kepala. Kepala dia pun nice juga. Dia ada apa, beam yang dekat leher ni. Boleh nampak lampu dekat mata dia lah. Kalau kita pakai apa tu, LED. Tu tangan. Ni jari yang tak berapa nak minat sangat. Sebab dia sometimes dia nak pegang tu tak berapa nak kuat lah. Dia articulation hands ni. Tu tangan kanan dengan tangan kiri dia ada beza sikit. Sebab dia punya part apa ni, cover ni akan beza kiri kanan. Untuk shield lah silap saya. Yang ni dia ada beam saber punya handle. Tu apa body dia terus kepada shoulder. Complete shoulder terus pasang bagian atas lah. Tu kaki. Kaki pun detail juga. Ni kaki kanan, kaki kiri. Dia buat semua dua. Lepas tu dia bila kanan dengan kiri, dia just bezakan yang atas ni. Sebab dia masuk tak sama kan. Okay, lepas tu pinggang, waist. Tu completekan pinggang. Lepas tu backpack. Backpack ni dia ada dua. Sama ada kita nak buat satu normal ataupun double fin funnel. Maksudnya dia punya
Fener ni ada kiri dengan kanan. Tapi untuk yang standard ni, kita just normal form lah. Sebab kita punya fener tak complete untuk kita buat double fin fener lah. Tu ni backpack. Tutup yang normal yang sini dan yang double fin yang sini. Dia just beza dekat dia punya atas meja. Sebab untuk dia boleh pegang fener tu. Tu assemble kat bahagian body, apa, bahagian bawah. Habis tu baru dia buat untuk HWS lah. HWS ni dia start daripada badan, dia punya chest punya armor unit. Chest armor unit dah slot ke depan body dia macam ni je. Lepas tu yang ni skirt depan. Skirt depan dia ada tak apa ni, keluar lah bawah dia ada extended arm macam tu lah. Boleh keluar untuk pegang beam saber. Lepas tu leg thruster kiri kanan. Okay, yang ni dua ni dah ada, just untuk beam rifle. Lepas tu hyper mega rifle yang depan ni di atas pada beam rifle yang tadi kita akan pasang kat sini lah. Lepas tu yang belakang ni atas kat belakang atau di atas, tutup kat depan ni. So dia akan jadi satu dia akan jadi inilah hyper mega rifle lah. Lepas tu hyper bazooka standard shield. Lepas tu hyper mega shield, ini yang jadi besar tu. Lepas tu beam saber. Okay, ni fin final. Fin final dia ada 6 je. So dia akan buat sebelah je lah. Kalau nak double, dia kena beli yang satu lagi untuk dia buat sebelah sana. Lepas tu display stand, ni yang stand untuk bagi fat funnel attach kat belakang tu lah. Ni yang expander arm untuk kat skirt tu, untuk dia ambil saber. Lepas tu daripada HWS nak transform ke V Gundam, kita nak buang part armor tu lah. So yang ni dia punya step. Ni transformation, sebab dia ada sikit lah transformation yang boleh kita dapat detail dia punya inner frame tu. Dia punya apa-apa ni yang biru-biru tu, psycho frame lah. Dia macam unicorn jugalah, tapi unicorn banyak part yang boleh keluarkan. Ini just sikit je lah. Okay, last kali dia punya stiker untuk water slide decal untuk V Gundam dan SWS. Okay, tu je untuk unboxing V Gundam SWS Weka Master Grade. Okay, kita akan try pasang. Lagipun cuti raya haji tak gimana kan, so bolehlah try maybe just V Gundam dulu kot. SWS tu ambil masa sikit ke. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.